disinilah kendaraan-kendaraan diuji kelayakannya ya, untuk bisa lanjut untuk perpanjangan masa pakai. Ya, ini kalau nggak salah posisinya di masuknya mana ya? Jalan Sultan Agung Teluk, tapi di belakang UPT ini Desa Berkoh. Terus arah ke timur itu menuju Karang Nanas. Nah, ini kalau dari terminal itu ya, dari terminal Purwokerto lurus ke selatan, kemudian perempatan lampu merah belok kiri. Nah, belok kiri sekitar 2 kilo ya, 2 kilo dari perempatan itu. Nanti lihat sebelah kiri jalan akan menemukan UPT ini ya, UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ini bagi yang belum tahu bisa menonton video ini untuk mengetahui rutenya untuk ke arah sini ya, yaitu dari terminal Bulu Pitu Teluk, terminal Purwokerto ya. Oke, seperti itu untuk info pagi hari di tanggal 12 November 2022. Saya selanjutnya.